Yang dingin be. Jembatan Bonaluk. Mana ada bro? Aduh, sakit. Woi. Yundi Nogobala. Dingin. Saya masuk. Kena hujan tuh. Ah, dia murban. Siapa bilang dingin? Kakak Moro di belakang kok. Saya depan. Kamu yang apa? Hujan itu kepala yang banyak. Sekarang siapa depan? Saya toh, nunggu itu saya tidak dingin ini. Biasa, makanya kakak Moro sering mandi malam. Mandi malam itu biar tidak dingin. Aku ya, ya ma. Aduh, nunggu balawi, nunggu bala. Aduh, nunggu balawi. Capek sekali be. Oke guys, selamat siang semuanya. Hari ini kita sudah sampai di Hone kakak Moro dan hari ini kita akan kasih alat perlengkapan sekolah untuk adik siapa namanya? Guliton. Hah? Guliton. Guliton.
Gulison. Iya. Gulison adalah anak angkat dari kakak Moro, betul kak Moro? Iya. Dulu orang tua meninggal toh, iya. Yang air bawa air yang banjir toh, iya. Tenggelam. Oke ya. Ah, Yundi. Sudah siapkah Anda ke Jawa? Hah? Sudah. Oh, sudah. Kakak Moro. Kakak Moro. Kakak Moro gimana? Kakak Moro siapkah tidak melepas? Siap toh? Siap ya, Ru. Kakak Moro siapkah tidak melepas? Kakak Moro siapkah untuk melepas? Siap, Bi. Nah, siap toh. 10 tahun lagi seperti ini sudah besarnya nanti. 10 tahun lagi Yundi sebesar Gulison. Besar lagi, kan sekarang umur berapa? 8 tahun kah? 10 tahun. Berapa umur sekarang? Tidak tahu, orang tanya umur saya. 10 tahun ada kah tidak ya? Kayaknya ini 10 tahun sudah. 8. Kelas berapa? Kelas 5. Kelas 5 toh? Kelas 5 itu Hah? Kelas 5. Berarti 9 tahun kah? Ya toh? 9 tahun. Kakak Moro, sanggupkah melepas anaknya? Kakak Moro? Sanggup? Sanggupkah tidak? Hah? Bisa? Ah, bisa. Yundi nanti sudah besar. Wih, jadi bupati be. Bahaya. Nogobal lah. Gulison juga belajar ya. Tidak boleh menakal, harus nurut sama kakak Moro, harus sering belajar ya. Nanti buku saya kasih di pos. Saya lupa bawa. Ada. Buku penggaris belum ada toh? Nanti saya kasih. Ini sementara saya kasih dulu yang titipannya dari Mbak siapa namanya? Lupa saya. Mbak Junianti. Mbak Junianti. Yeah. Jadi kemarin dikasih uang 2 juta buat belanjakan perlengkapan sekolah Gulison itu. Anak angkat kakak Moro. Sudah kita belanjakan semua. Sepatu, baju, celana, apa lagi kak Moro? Sudah ya? Sama tas ya? Sama tas. Nanti, wah. Nih tasnya, ini bajunya ada, baju ada 2 setel. Celana 2, baju 2 ya. Ini celana 2. Celana 2. Pas kah tidak? Pas toh? Ukuran 31 pinggang. Nanti kalau tidak cukup pakai ikat pinggang toh? Ada? Iya, ada. Pakai ikat pinggang. Terus baju 2. Jadi 2 ya, 2 setel, 2 setel. Iya toh? Biar buat ganti toh? Kan tidak mungkin toh? Pakai 1 terus. Jangan seperti kakak Moro. Kakak Moro ketawa itu. Pakai baju terus 1 minggu. Ah. Bobala bahaya. Pakai baju itu 2 hari. Ganti. Ganti toh. Cuci. Pakai satu. Sudah pakai 2 hari ke 1 hari. Cuci lagi. Gitu terus. Ya. Nanti kalau robek bilang ke saya. Saya ganti. Kalau saya masih di sini. Terus ini sepatu ya, sama sepatu. Saya pilih warna hitam karena kalau sekolah kan sepatu warna hitam toh. Nah, sepatu warna hitam. Jadi sepatu, baju, tas sama baju. Terus masih ada sisa uangnya 250 untuk adik Gulison. Ini sisa uang ya. Nanti ada simpan ya. Buat beli apa kah? Beli buku kah? Bolpen kah? Apa perlengkapan sekolah? Jangan buat aneh-aneh. Buat makan boleh. Jangan buat beli itulah apa tidak boleh ya. Harus buat beli perlengkapan. 250. 250.000 ya. Sisanya itu sudah habis. Simpan uangnya. Yuk.
Ini dari Mbak Juniati, terima kasih Mbak atas dukungannya, mudah-mudahan berkah, amin. Terus Mama Moro, ini dari saya B. Mama Moro bilang, Kakak Moro ya yang bilang. Apa Kakak Moro? Mama tidak punya celana? Celana ya, penting yang pergi. Oh. Kasih Moro. Oh, kemarin itu. Dipakai Kakak Moro. Terus? Yang ganti. Oh, Kakak Moro ganti. Oh, ini sudah. Ini, Mama. Mama, bagus celana ini. Itu yang, yang tapi yang makasih kue Kakak Moro tidak bagus. Ini bagus ini. Cukup apa tidak? Coba. Nah, itu part 2 itu. Ini kasih longgar dulu. Kasih longgar dulu ini semua, kasih longgar. Itu baru pakai. Sepatu paling kuat di tinggi rambut ini sudah. Yang lain itu tidak kuat Kakak Moro. Ini sepatu paling kuat ini. Dimulia ini. Makanya saya pilih ini saja. Yang penting ada sepatu toh. Kos kaki sudah ada itu 2. Ah, cukup. Cukup. Pas. 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 Kos kaki pas toh. Nah, sudah. Semangat sekolah ya. Semangat sekolah ya. Oke. Anu. Mama. Sebentar. Yang Mama kasih Kakak Moro itu tidak baik. Ini bagus ini. Kakak Moro. Kakak Moro yang kasih Mama itu sama begini? Iya, sama. Sama. Ah. Sama itu. Begini sama? Iya, sama. Ah, yang betul bagus mana, Mama? Ini bagus ini. Mama, pakai sudah. Wah. Mau bala. Jumpa Mirang. Nanti pakai. Nanti pakai sabuk ya. Nanti Mama pakai ini sabuk biar tidak longgar toh. Aduh, nogo bala be. Mama selamat sore. Yang rajin sekolah ya. Tidak boleh malas. Nah, itu sudah. Mama itu pakai ya. Tidak boleh tidak pakai, harus pakai. Kakak Moro bilang, "Ya, itu Mama itu kemarin celana kasih saya toh, terus saya ganti." Terus, mana uang? Tidak ada, Be. Ah, gimana nih panglima perang ini? Kakak Moro. Kakak Moro. Kakak Moro senang gak tidak kalau anak sekolah? Senang toh? Anak sekolah toh? Baju tidak ada kemarin toh? Semua teman-teman sudah bantu ini. Luar biasa. Semangat ya? Itu tas boleh begini? Bisa buat sekolah? Tidak apa-apa? Kalau sepatu hitam harus? Oh begitu. Ya sudah. Harus sekolah ya, biar pintar. Hujan-hujan tadi Kakak Moro, Kakak Moro kedinginan itu. Kak Moro, bagus. Bagus toh? Oh,
Yundi, belajar ya. Persiapan berangkat ke Jawa. Apa ya kesan? Kak Woro, sudah sore saya mandi dulu ya. Nanti malam lagi kah? Aduh, dingin nih, basah. Yang harus mandi. Dingin ini waktu boleh. Saya mandi dulu ya. Saya pulang dulu ya. Sudah ya, sudah kasih toh. Semangat sekolah ya. Ah, aduh. Selamat sore Kakak Moro.